Nah, ini saya sudah berjalan sekitar 10 meter kurang lebihnya. Halo sobat elektronik, kembali lagi dengan saya Putri. Di video kali ini saya akan unboxing mikrofon Teros. Nah, ini saya baru beli dari toko online shop di Shopee dengan harga Rp150. Nah, selanjutnya saya akan unboxing mikrofonnya. Nah, kita cari. Nah, ini untuk mic-nya. Nah, ini bisa di-cas ya. Lalu ini untuk konektornya, ini menggunakan Type-C. Lalu kita buka isi kotaknya. Nah, di dalam ini ada kabel charger. Nah, ini untuk mengecas mikrofonnya. Nah, di sini mic-nya nyala, lampunya tidak berdiri, tidak warna hijau terus, berarti artinya tidak terhubung. Nah, ini mic-nya saya taruh di hijab, biasanya orang-orang makainya di kerah baju. Nah, ini hasil saya menggunakan mic. Nah, mikrofon ini memiliki fungsi banyak, yaitu terutama untuk anak sekolah. Bisa digunakan untuk Zoom meeting, untuk video call, untuk video streaming, dan yang lainnya yang berhubungan dengan merekam. Nah, mikrofon ini juga jangkauannya sangat jauh, yaitu sampai 20 meter. Keunggulan dari mikrofon ini, yang pertama, pemasangannya sangat mudah, harganya pun sangat terjangkau. Untuk keunggulan lainnya dari mikrofon wireless ini adalah tidak menggunakan kabel. Nah, yang paling terakhir keunggulannya itu tidak perlu melepaskan receiver atau konektor yang ada di HP untuk mendengarkan audio atau rekaman video Anda untuk melihat hasil rekamannya. Nah, selanjutnya saya akan mengetes menggunakan mikrofon ini dengan jarak jauh. Nah, di sini saya akan keluar dari toko. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan mikrofon dari jarak jauh. Nah, ini saya sudah berjalan sekitar 10 meter kurang lebihnya. Nah, di sini saya masih menggunakan mikrofon. Masih kedengaran bagi enggak deh. Nah, di sini saya sudah sekitar 20 meter kurang lebih. Nah, sobat elektronik. Nah, sobat elektronik, video yang tadi saya menggunakan jarak jauh dengan mikrofon ternyata masih terdengar jelas. Nah, berarti mikrofon ini sangat bagus untuk dipakai merekam. Nah, untuk sobat elektronik yang ingin membelinya dengan harga yang murah dan sangat terjangkau, bisa membelinya di Shopee. Nanti saya akan taruh di deskripsi. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.